gimana kabarnya? Semoga semuanya sehat selalu, tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, lancar rezekinya, lancar segala usahanya. Hari ini ada menunya banyak sekali, guys. Oseng tempe sama kacang, ada tempe goreng, ada undi-undi. Nah, itu nasi jagung sama nasi beras. Itu balado terong, itu balado bakso, bakso mercon timun. Itu nasinya, ini sambal mentah, itu kerupuknya. Kayak minumnya itu nggak tahu minumnya apa itu namanya. Ikutin terus ya guys, di video aku. Jangan lupa 11 like, subscribe, komen, tekan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan video-video berikutnya. Terima kasih. Ya apa iki? Sek. Tahu sih. Hah? Leng tahu sih. Mau mandai ya? Urip iki. Bismillahirrahmanirrahim. Makan, guys. Nasi kuning. Nasi putih. Lalapnya timun. Oseng tempe sama kacang. Oh, iwake dagingnya. Bakso. Bakso mercon. Mercon. Balado terong. Banyak. Satu porsi aja yang murah ya. Jangan mahal. Ini kalau makan di luar 65.000 dolar. Ini kalau makan di luar tuh satu piring, guys. Kalau di rumah itu makannya sedikit. Kan kalau ngumpul teman-teman gini makan tuh enak sekali, guys. Biarpun makan pakai sambel, mantap pokoknya, guys. Terima kasih ya. Makan, guys. Nih, makan nih. Siapa yang belum makan? Ayo makan. Ayo yuk. Goreng nih pernah. Goreng sama aku. Daripada di restoran. Panas, guys. Buat aku segoni ini enak aja kan. Segoni pun tak boleh berarti maaf sih. Mau tak? Aku berarti ya manis ke kuning ini. Ini di tempat temen, guys. Tempatnya ibu angkat. Nunut. Tetap hari libur ke sini di Homantin. Di taman bawah pohon. Bawah pohon cengara. Pasti aku muser kayak koyo bidar kan hidup.
aku mau ngambil menu teman-teman ya. Menunya mantap ini. Ada nasi kuning. Nasi kuning ya. Terus ini balado terong. Balado terong. Daging apa ini? Daging ku. Daging rib katanya. Oh, oh, balado terong. Kalau terong itu paling suka. Oke, terus oseng tempe. Berasa di rumah guys. Timun. Gak berasa kita di rumah. Tempe goreng. Ini mau ini apa namanya? Nah, aku tempe nih. Bergedel, ya bergedel. Lali. Menuku nasi kuning hari ini ya. Tempe goreng juga ternyata guys, aku lupa. Balado bakso, pentol bakso. Oke. Okay. Udah selesai menunya seperti ini ya, Dok. Bingung aku. Bingung mau-mau dimulai dari mana? Nasinya enggak kelihatan. Banyakan lauk. Kayaknya enggak mengambil ini emang tak tutup loh. Aku mau ngambil terong. Mali enggak ngambil maksudnya? Tadi sudah. Ini terong bundar-bundar pilih ya loh. Kamu mau tau mbak ya? Ini soalnya apa? Mengadepnya ke sana jadi gelap ya teman-teman. Enggak, gelap. Apa enggak? Menyutok terong. Apa ya, kita makan dulu. Ini sudah berdoa kok. Uish. Satu porsi ini kalau bikin sendiri ya berapa tuh? Ikan asin yuk. Ikan asin sarden. Ini udah siang. Kita makan siang sama sarapan. Gedel, tempe goreng. Banyak loh. Gedelnya ketinggalan, tempe goreng ketinggalan. Penuh piringnya. Dikasih kerupuknya kemana ya? User kayak nyari taranan teman-teman ya. Karena belum apa itu maksudnya belum tepat gitu rasanya. Jadi user kayak bikin taranan. Tahu tak taranan teman-teman? Taranan itu bahasa Jawa pitik angker gitu loh. Bisa menikmati makanan itu kalau pas hari libur. Dimasukkan matanya sambil lari buru-buru waktu enak makan kalau pas lagi ngumpul sama teman-teman guys. Kalau di tempat di rumah majikan tuh makannya sedikit kayaknya nggak enak, kayak nggak enak makan sendiri. Hari ini sangat-sangat dinikmati dimasukkan. Tapi enak tuh kalau ngumpul sama teman-teman sini makannya. Waktunya udah sambil ngocah. Cukup. Aduh, sembilan. Enakan ini di mana restoran ya, mbak ya? Enaknya kita makan restoran ya. Kami nggak ada tempat.
Pokoknya lebih enak kalau makan tuh ngumpul sama teman gini loh guys. Biarpun lauknya pakai sambal. Ayo silakan nambah. Sama timun sama oseng-oseng ini udah nikmatnya minta ampun. Karena nikmatnya tuh makan hanya sekali ini. Nanti kalau makan tuh dua kali udah nggak begitu nikmat. Osengnya tempe, gorengannya macan. Kata Mbak Nadia, kosongannya tempe, gorengannya wajan. Nah, gorengannya kan wajan. Ada tentara. Oh iya ada ikan, teman-teman aku lupa. Ada kalah-kalah ya Allah. Ya Allah, potong loh Mbak, kena ini anaknya aku. Kena potong loh Mbak. Kok ya nyampet ya ini? Ini ngantep ya? Ngantep loh Mbak. Landep mah itu pinggir ya? Iya loh, maksud tuh kok ya kena untuk hati itu. Alhamdulillah. Nanti apa anu yuk? Karena tangan kena potong aku. Kena sambel kan. Tadi habis enggak kan dia kan perlu. Kan miris ya. Alah, kok kalengnya. Kalengnya kayak pisau. Pedesnya sekarang kan apa yang aku tumpuk tadi ya baru terasa pinggiran itu kayak pesu enak teman-teman ikan ini ya nggak tahu di Indonesia ada nggak ya ada ya ini pilih punya ya macam kacang hitam itu terkulit tapi yang sudah dipotong itu teman-teman sudah habis. Lauknya udah enggak habis. Ini loh. Alah, mesti ya, tekel kok. Ini loh teman-teman ya. Ikan semua ter ya. Ya water sih apa ikan apa yang diulah untuk membantu channel yang sudah sampai ke channel. Kalengan di sini selalu bisa ikan silaturahmi di waktu sama kacang hitam itu. Alhamdulillah sudah kenyang. Jangan lupa tekan tombol loncengnya ya. Ikutin terus konten-konten aku di YouTube-nya.